إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد ربنا اشرح صدورنا يسر لنا أمورنا فقهنا في ديننا وجعلنا من المخلصين اللهم إنا نستودعك فلسطين أهلها كبارها وصغارها رجالها ونساءها وشبابها وبناتها أرضها وسماءها فاحفظها يا ربنا من كل سوء اللهم انصر المسلمين في فلسطين وثبت أقدامهم يا رب العالمين احفظ الله المرابطين المجاهدين وثبتهم وأيدهم بنصرك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bersama boleh menghidupkan majlis ilmi apa pilot belakang Masjidul Furqan. Ya, Masjid Al-Furqan di atas syiar lambangnya fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Jadi alhamdulillah kalau kita hak boleh sapa sini sapa masjid ada. Termasuk dalam ayat inilah ayat fafirru ilallah, hendaklah kamu lari cari Allah. Berlombalah cari Allah. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kamu untuk beri amaran yang nyata. Nah, ialah balasan yang baik syurga, balasan yang jahat neraka. Dengan itu kita mengucap alhamdulillah sebanyak-banyaknya di atas nikmat Allah SWT lipah di atas kita. Dan nikmat sehat badan, nikmat keamanan, nikmat hidup senang, dah hidup senang ni adalah satu perkara yang mana paling hebat sekali kalau nak banding dengan keadaan saudara-saudara kita di tempat yang lain. Bahkan seminggu dua minggu lepas juga kita pun kena kuat juga lah kan. Setengah-setengah kampung tu sampai ke tinggal Furabung. Habis apa yang mereka milik dalam rumah. Daripada hak demo duk sipai lama mana nak boleh suti. Daripada tujing ke ini basuh ke. Lepas pada ini terbasuh tamadak ini basuh otomatik lah. Mutu tu nak taruh banyak mana nak bayar surai apa boleh. Apa tahu. Tu. Jadi semua tu saat ni ni membawa kepada hilang. Dengan sekelip mata. Mutu pun gelai air. Kereta gelai air. Habis dalam rumah siapa kata tak boleh nak ambil sekarang habuk. Kalau ada rumah, kalau tak ada siapa ke rumah, habis. Ini nak ayat kata cubaan Allah Subhanahu Wa Taala nak terah kita tu setara mana. Adakah termasuk kedok kita dalam fafirru ilallah. Orang nak cari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sebenarnya kita orang cari Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tipu di atas kita saat ini ni adalah biasa. Adalah biasa. Bahkan ia kira kata ini adalah kuasaan Allah Subhanahu Wa Taala nak tahu kata aku ni min ahli jannah ke min ahli nar. Aku ni pada ahli neraka ke ahli syurga. Kalau aku terima apa cuba yang ia cuba saat ini dengan alhamdulillah ataupun dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma khlufni fi musibati khairan minha. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, gantikanlah atas apa yang tipu di atasku daripada musibah ini yang lebih baik daripada itu lagi. Tu orang mukmin. Tu orang berjaya lah. Dalam Allah SWT cuba umat kita dengan banjir bangun ni boh tu kuat benar.
Kita tengok rumah atas bukit tu tak semulah kata nak boh dah. Apa kena kau atas bukit teruk dah bawah. Nah tu nak ya kata Allah SWT tu. Ada sebalik tu. Ada sebalik Allah SWT nak gapo daripada hamba yang duduk dari kawasan ni. Nak wui pengajaran gapo kepada kita. Dosa gapo kau kita kena buat. Sini kita kena muhasabah. Kita kena muhasabah. Muhasabah diri kita. Dan setiap buah rumah saat ini tu pakat muhasabah. Supaya apa? Supaya dengan muhasabah saat ini boleh tahu kata, oh kita duduk dalam dosa ni. Dan kita duduk dalam dosa ni. Dari dosa so, dua, tiga, empat, lima, ni. Boleh hari nak bila tak boleh kan? Dan banyaknya dosa. Dosa kita sendiri, dosa anak kita, dosa bini kita, dosa so, dua, tiga, dosa masyarakat, dosa. Segala dosa yang mana menjauhkan seorang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjauhkan seorang itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kullun khair. Semua saat itu baik. Dan semua saat itu baik. Kerana apa? Kerana kalau mati lemah air pun syahid. Dan Allah SWT cuba kita dengan boh. Kalau mati dengan lemah air syahid. Walaupun umur habis, pakai ye habis, kereta motor pun bunuh habis, tapi semua itu tu bertambah ganda dan kifarah. Kafarah saat itu kifarah di atas apa yang mana kita lakukan daripada apa yang Allah SWT tidak setuju. Tu nak ayat kata apa? Kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala pasti kita kena murajaah. Dan murajaah kita dan muhasabah diri kita. Tu. Itu hak tempat kita. Nah. Dan hak saudara kita duduk di Palestin. Oh, dia mahu kata kena cuba air juga. Tapi hak nak cuba air lagu mana? Sini nak ayat kata ibtila Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata kena orang dosa lah saja. Cuba email dia tu betul ke salah? Email dia ni tu betul ke salah? Kalau benar-benar dia berimej dengan Allah SWT dengan cara betul tuling, maka dia alhamdulillah dia tetap di atas iman dia. Dia tak gugat. Tu. Jadi apabila tipu satu bala, alhamdulillah ini cubaan Allah Subhanahu Wa Taala di atas kita. Setengah-setengah orang duduk dalam nikmat tu dia penuh sekeliling. Baru ni rumah kita tu dahnya dokong, dokong dah. No, dokong ni, oh sekebong tu 2 juta, 3 juta, 4 juta. Bawa mari tengok pak. Oh, tinggal batu. Tinggal pasir. Setengah-setengah tempat tu tinggal kayu. Kayu orang kerat tak pecah bukit ni turun. Mari duduk dekat lah kebong demo. Siapa setara tu Allah SWT cuba. Cuba kita kaya. Lepas tu, kesilapan yang paling besar sekali hak nampak hak saya pun dia tengok tempat-tempat itu. Ya. Tapi hak dia mau doa yang kayu balok turun. Hak dia muka gaji siap dah mari duduk dalam tempat tel. Kebong ke bawah ni, kat dalam carok, dalam sungai. Tanah kata tak pocok bukit tu habis dah pokok kayu. Dia kata tak pocok bukit tu habis dah pokok kayu. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata apabila tu idzastaddal amtar, apabila hujan tu turun lebat, nah siapa ke mari perasaan kata akan binasa, akan jadi binasa, jadi mudarat. Nabi suruh kata apa? Nabi suruh kata Allahumma hawalaina, ya Allah sekeliling kami. Allahumma hawalaina wala alaina, bukan di atas kami. Allahumma alal akam, ya Allah di atas pocok-pocok gunung. Wa ala zirab, dan di tempat-tempat yang lemah. Wa ala al-audiyah, di wadi-wadi. Wa ala anhar. Dan pocok-pocok bukit. Tiba-tiba Allah SWT suruh patah-patah bukit itu sebab apa? Sebab bukit tak ada pokok kayu. Apabila ada pokok kayu, hujan turun, pokok kayu itulah serang air lekat di pocok bukit. Sebab itu kita pergi pocok bukit itu, gali sikit tu biar air dah. Dan kerana dia tempat pergi air. Tu Nabi doa lagu tu dah tu. Tiba-tiba bukit kita habis pokok kayu. Air tu rompak, tak ada benda pergi. Tanah saat ni tu yang utuh. Kau tu tu tak macak lah orang panggil tu. Orang panggil kata halusia, panggil kata tak macak lah. Padahal aku apa ni disi Allah SWT buat saat ni ni. Semua tu orang panggil tak ada hikmat berlaku. Maka membawa kepada berlaku perkara saat ni ni. Betul dengan ayat Allah SWT kata
semua benda-benda berlaku saat ini bima kasabat aidin nas, dengan sebab apa yang dilakukan oleh manusia. Oleh manusia sendiri buat menjadi berlaku benda lagu tu saat ini. Bahawa kita tengok kajian mulai ni, oh, bukit situ utuh, bukit sini utuh, utuh. Apa yang kita tengok? Pak tu. Kerana tak ada tempat utuh saat itu. Tak ada pokok kayu, tak ada kerah. Nah, tu tu hikmah Nabi doa tu. Tak wibah bandar, tak wibah kapau. Suruh air lekat kau tak bocok bukit. Dan suruh lekat dalam sungai. Maka semuanya mereka katuk lorong sungai. Katuk buat bukit tu buat pokok kayu. Maka jadi satu bala yang turun di atas. Penduduk yang duduk di bawah di tempat yang sama saat ini, di bandar saat ini. Maka malam ini saya sikit nak sebut tentang hal saudara kita di Palestin, kerana lama dan kita tak ada dengar hal Palestin saat ini. Setengah-setengah sikit tu berhenti, hampir dah kunuk-kunuk pun. Kerana dia rasa uah berapa kali. Padahal saudara kita lah ni, dia panggil kita 97 hari ni duduk dalam peperangan ni. Tak ada berhenti sikit habuk ni, sehari pun tak ada berhenti. Bom tu, Israel tu duduk berdiri tu hari-hari dengan kapal tu beri ledung, 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 tak ada berhenti. Mati dari Palestin ni, rakyat ni mati hari-hari 5, 7, 10, 100, 200 tu mati syahid, tak usah panggil mati lah, mati baru panggil tengok syahid. Jadi duduk syahid hari-hari tu puluh-puluh sampai ratus. Landing tu sampai 23,000 lebih dah. Maksud 24,000 dah. Wak syahid. Jadi kita landing duduk dengar kata, wak kita syahid ni. Wak Palestin yang syahid ni. Wak duduk mati ni. Wak kita tak dengar ni. Wak Hamas itu, wak Israel mati. Tu. Jadi, bergolak ke peperangan sekali landingnya, Allah SWT menzahirkan. Pertamanya Allah SWT menzahirkan orang manakah orang yang tetap di atas jalan Allah SWT, dan manakah orang yang mana menyeleweng daripada jalan Allah SWT, dan manakah orang saat itu tetap nampak kata dia tu beriman setara mana, dan iman dia tu bentuk pahami dia tu lagu mana, semuanya gambar habis setelah mana berlaku di Gaza kali ini. Dan boleh kenal siapakah negara Arab, presiden-presiden negara Arab sana itu boleh kenal habis. Kata dia ni, perangai lagu dia ni, lagu ni, dia ni, lagu ni. Siapa kau? Boleh tahu kata dia ni sokong Israel, dia ni sokong Amerika, dia ni ni, orang nanti duk sokong Israel, bahkan sebuah pelacur, wazah, bih-bih, tak sewi ada, sahabat ruk dah dari mana. Ada siapa setara tu? Nah, jadi pecah rahsia sini ni, Allahu Akbar. Hak paling hebatnya Allah SWT balik. Balik orang yang beri pertolongan kepada orang Palestin, hak yang mana dunia Islam tu lupa, balik we pertolongan ini ni duk dikuat siapa? Orang kafir. Orang kafir, orang yang tak pakai dakwah, orang yang tak pakai hijab, orang yang tak kena sejik, orang yang tak kena kalah. Nah, tak we. Demon ni ni hak tak ada kena Islam ni, pakai nak kena Islam. Orang yang Islam dah lah ni gitu, bosan dengar weh. Duk tak tu lah ni. Bosan dengar. Buat kita duduk sini yang nak dengar. Buat kita yang duduk di Malaysia, yang duduk di Indonesia tu bakal nak dengar. Tapi bagi setengah orang Arab kan, puas dengar. Siapa setengah tu dah? Nak ayat Allah SWT menzahirkan perkara ini. Siapa kau dalam ciwi mereka saat itu? Nah, pasal tak saya sebut dah. Lek. Kesebelah kepada Gaza, kepada Palestin, kepada rakyat Gaza untuk mati dekat gapo ini. Aduh, bahkan mereka ada usaha, terutamanya learning. Learning Washi'ah Husi saat ni, dia dok berdia kapal laut. Dia berdia kapal laut hok lalu nak pergi di Israel. Kapal laut nego lah. Kapal laut nego hok lalu melalui Laut Merah dan kena Suez. Suez Mesir saat ni tu. Puak Susi saat ni tu, dia bukan kajak air yang meh. Dia satu puak je. Dia pergi dengan kajak air yang meh. Tapi pertolongan Iran. Maka dia dah berdek kapal laut saat ni. Jadi kapal laut, kapal negor tak boleh nak lalu kat tu. Bawa tak boleh nak lalu saat ni. Dia nak lalu ke Babel Mandab. Dia panggil tadi Babel Mandab. Dia sepik je. Di antara Yaman dengan Djibouti dan Somalia. Dia sepik je situ tu dah. 30 mil. 30 mil pula.
30 kilo lepas tu ada pulat tengah. Nah, di mana tu tak ada luah lah. Lah, kawasan dia saat ni tu. Tu. Jadi, dalam hak ada kawasan dia saat ni tu, kapan nak lalu kau tutup kuat yang main dah gede. Kata lalu pak. Lah, aktif lah dia apa pun, kuat yang kena kata kapan ni berhenti di pelabuh, pelabuh Israel. Tu kau yang ukur berhenti. Lepas tu dia pakai lagi, tak segi ya. Muka nego ugi. Jadi, boya tak lalu kau tu lah ni ni, pelabuh Israel saat ni tu, tak ada, tak hidup. Kau nak tu Suez, kau nak Suez ni pak lorong air duk lalu di Mesir tu, kapal laut duk lalu situ pun, Mesir pun rugi ribu juta juga. Kapal tak, dia tak boleh nak kutip masih. Lepas tu di Djibouti, negeri Djibouti, di mula-mula nak masuk lekok di Laut Merah ni, juga situ punya kena bayar pasir juga. Juga negara ni pun rugi juga. Nah, kerana pakak kapal laut pakak paling lari pergi tu South Africa. Mesti kena keliling Afrika semua. Kena keliling benua Afrika saat ni ni, kena makan masa 15 hari pula. Nak boleh sampai ke Europe ni, 15 hari. Lepas tu 15 hari saat ni tu, kena makan belanja tu, 170 kali ganda. Itu persen. Kena tambah, tambah modal dia 170%. Tu kuat nego saat ni ni, perik. Lepas tu, kuat nego saat ni ni, kapal laut saat ni tu, ya barisak. Barisak perakang. Perakang kapal laut sekali dia diangkrik. Kapal angkrik atau minta melari, lalu kau lari. Kalau melalui waktu pun tak perakang. Lari. Dia lari. Lepas tu dia dirugi bagi nego. Barisak. Muat bagi saat ni tu. Hatta bagi tu. Tu. Jadi Amerika pun hatta kapal laut besar pun lak sebuah mari duduk sini. Nanti duduk pergi dengan kapal laut. Kau Yemen saat ni. Wahusi. Dari satu buku. Maka Israel ni dah sesak dah. Sesak ekonomi tu tak ada dah. Ya setakat dia jatuh. Duit tak ada. Orang kerja tak ada. Muka makan perih habis buat dia. Maka bapak-bapak sahabat tarah tu makan ni pun tak ada. Tu jadi masalah makan ni pun tak ada saat ni tu. Lepas tu siapa dah tak makan ni? Horning lah paling sedih sekali ni. Apa paling sedih sekali ni, kapal laut nak pergi di Israel saat ni tu, dia bakal lekat masuk ke Khalij Arabi. Dia masuk pak, dia berhenti di pelabuhan Abu Zabi. Mana Abu Zabi? Dari Arab. Emirat. Al-Imarat Al-Arabiyah Al-Muttahidah. Dia muat situ dengan melalui darat. Masuk Emirat, masuk Saudi, masuk Jordan, masuk Israel. Lalu negeri mana? Lalu negeri yang mengucap la ilaha illallah lah. Lepas tu pergi berdiri siapa? Pergi berdiri orang yang mengucap la ilaha illallah di Gaza. Nak ayat terkhianat yang paling besar sekali. Lepas tu lah ni pergi pakat habis. Mesir pun sokong. Barisak Mesir pun hatta GPS dia, hatta gapo gini untuk lalu jalan menjadi lebih selamat lagi. Jadi Mesir, Jordan, Emirat, Saudi masuk habis. Duduk dalam tu habis. Lalu melalui Saudi. Jadi Gaza saat ini nak masuk. Allah paling sedih sekali dah. Ayat kata Rafah ni Rafah Mesir. Ni Gaza, ni Mesir, ni setara. Pagar Mesir, pagar semuanya. Kereta lek ni ribu buah teh kereta duk tunggu dengan makan ni ribu-ribu tang. Dengan hubak, dengan makan ni, dengan cukup siap duk landing, duk di Mesir ni. Tapi nak masuk, nak boleh buka pintu ni, nak tarik buka, nak boleh pergi saat ni tu. Kena ambil izin Israel. Setara dengan Mesir. Kena ambil izin Israel. Israel kata buat masuk 3 buah. Lepas 3 buah. Nanti sisi tu. Mesir tu, presiden Mesir tu, Yahudi dah dia tu. Dia lepas masuk. 10 hotel. Penuh kereta duduk sini, kereta hok Saudi, kereta hok Kuwait, kereta hok Emirat, kereta ada belaka kereta duduk situ hok nak hatta masuk makan ni. Tapi Mesir kata tak ada nak buka, Israel tak izin. Dah dia kena minta izin Israel, Gaza ni hok Palestin cerak-cerak dah daulah Palestin. Hok nunu Mesir Al-Arabiyah. Patut kena minta hok Israel. Israel kata ha 100 hotel kereta masuk, 100 lori masuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapakah lon itu ahli Gaza tu mati lapar. Dah lapar.
Kau ni yang paling sedih sekali nak ayat tak ada Elon ni gitu. Negara Arab tu pakak sokong Israel. Suruh bunuh ahli Gaza. Refabish. Patut Israel buat apa lagi? Pak saudara suruh, mak saudara suruh, adik pun suruh, abang pun suruh, refabish. Tu nak ayat kata kecelakaan dunia akhir lah ni ni. Eh, ayat kata Nabi ayat tu kena 100%. Nah. Kalau nak ayat kata ta'ifatun min ummati, nah, akan kekal di atas kebenaran. Patu la yadurruhum man khazalahum. Ia tidak mudarat sikit habuk walaupun mereka semua pakat tinggal dia. Lah ni semua negara tinggal. Rosak. Saudi pun tinggal, Mesir pun tinggal, Jordan pun tinggal, negara Arab semua tu pakat tinggal hidup cetak sore dia. Tapi adakah Al-Ghazah kalah hari ini? Abadan. Tak ada kalah lagi. Hari ini tak ada kalah. Bahkan Israel itulah nampak kalah. Nah, kalaulah Israel kalah dalam perang ini. Nah, nanti tengoklah. Aku ada jilat kasut Amerika semua dulu. Nanti tengok. Nah, aku nak jadi kano. Ataupun Ghazah tu kalah. Israel menang. Nanti tengoklah Mesir tu nak jadi milik siapa. Saudi nak jadi milik siapa. Dan negara Arab semua tu dalam Khalid tu akan jadi milik siapa. Boleh tengok selalu dah. Peperangan hak ni. Kerana satu persediaan Allah Subhanahu Wa Taala nak wis apa satu peperangan yang besar, Malhamah Al-Kubra. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam royak, hak akan timbul Dajjal dan turunnya Nabi Isa. Ha, ini satu perkara ni. Tapi nak ayat telah ni, dalam peperangan lah ni, walaupun rakyat Ghazah tu mati, siapa ke 20, nak asyik 24 ribu lah ni tu, dari sakit tu dalam 80 ribu. Kalau dia sakit, benak tu hancur habis dah 70%, 75% dah habis dah benak air. Dalam hak lek utara Ghazah tak ni. Tapi, tak ada kalah. Bahkan tahan Israel, satu kau sebuah, satu kau hak lain, satu kau hak lain. Nah, hari-hari boleh jadi buat dia saat ni ni kita kira mudah-mudah kata lima utih kata gebah sehari kata gebah hak harga mahal sekali hak lama satu dalam dunia Amerika Fapak nah, automatic sekeliling sensor dia tu boleh takak sekeliling oh bedek automatic dah boleh takak tapi kuat rozah gi nah, tak bang tak gapa pun tak siapa kau netuk tu depan tu sensor dia tak takak. Nah, aduh, siapa ke apa ni ada seorang pemberita Jazira yang kata orang pakak nak beli kapal Merkava, kereta gebar Merkava hak Amerika, itu hak Israel itu pakak sang ada wah dah banyak benar. Nah, apa bawa perang berlaku sungguh cerita ini deh. Orang pakak berhenti habis, sudah berhenti tak sel. Nanti dulu. Kerana pada mau tengok demo ni getok bom tu, getok bom lek bawah, kok depan, kok belakang. Eh, sensor dia tak ada takak sahabat. Lepas tu kena dia tak takak. Mana otomatik dia ni? Situlah kuat dia tu kalah. Balai peperang ni. Maka, kuat dia gingat, dia gingat takut. Kalau tanya temu pergi perang apa? Tanya tahan Israel. Aku lapar. Dan aku pergi perang, aku boleh makan. Kuat dia tahan. Mung pergi perang apa? Aku nak wayak katung ngajiku. Mung perang apa? Aku nak wak sara biningku. Aku nak wak hidup dalam rumah aku sendiri. Ya pergi perang dengan tujuan dunia yang tu ya. Orang atas dia tak kita perang dengan Taurat, kita perang untuk negara Israel, kita perang untuk apa yang dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Faham ya. Sebab tu kok dia kalah. Perang. Patut kok dia pergi nak tubik dalam kereta kebal, dia takut. Kerana dia berani dengan keadaan ada alat tu ya. Kalau dia tubik dari luar, supik dia pun ni peluk-peluk-peluk. Guling. Sehari lonik tu dalam setiap hari tu lah. Kerana hak turun medan perang loniknya kuat Mujahidin Al-Quds. Gapo ni kuat Saraya Al-Quds. Kuat Hamas. Lah, buat tiga kuat itu berpuluh kuat daripada jamaah jihadiyah dalam Palestin pakat tubik perang. Hak tak tubiknya pengkhianatlah. Siapa? Mahmud Abbas, presiden Palestin. Kalau ada tubik lah ni. Presiden Palestin kita kenal lah. Kau nama dia ni Mahmud Abbas. Abu Mazin. Dia telah ni pergi pekat presiden Palestin. Habis umur tahun 2009 lah. 2009 lagi habis umur. Ada pilihan ayo. Lepas tu,
Dia dok jadi apa? Dia dok jadi Sailab Israel, lale negeri Palestin. Dok nanti raingan so 2 3 4 buku buat mujahidin dok situ dok sini. Tak ada orang lain dok raingan kuat Mahmud Abbas tu. Kau tu kata kata pengkhianat hanya Israel. Kuat dia. Sampai ke hari ni tak ada perang. Dia tu kalau Arab dia panggil ya Kilabu Israel. Kilab Israel. Apa kilab? Hanya Israel. Kau panggil tak gambaran lo ni hanya cari apa? Cari maklumat ke? Oh kita kak gotu-gotu. Oh ya tu demo tu ya lah dah. Siapa salah tu? Noya kata berat benar aku dia duduk dalam keadaan eh siapa kau sepatah satu patah pun dia tak ada kata kalau tentang hadap berlaku dalam Gaza hari ni. Amerika pergi bisik di telinga dia kata munduk dia reh Abbas dah Mahmud Abbas munduk dia mu jangan kata walaupun sepatah. Sehingga South Africa, Afrika Tai, dia pergi akak buku Israel bunuh rakyat Palestin. Buku apa? Buku menghapuskan satu rakyat. Akak di mahkamah dunia. Dan kerana Israel ni jadi satu anggota dalam mahkamah dunia. South Africa ni, dia biasa duduk dalam keadaan lagu tu, kulit putih hitam dulu. Dah, dia duduk biasa duduk lagu tu, kulit putih hitam. Kuat kulit hitam, dia dah hapus kuat kulit putih. Kuat kulit putih, nak hapus kuat kulit hitam. Mari Nelson Mandela, mari sekatung kuat dia jadi satu. Boleh duduk sekali learning. Maka kuat dia tu tak boleh ingat sejarah tu. Maka dia tengok kata Israel buat kepada ahli Gaza supaya dengan kuat putih buat kepada kuat hitam dulu. Dia kata supaya sebab tu dia akik kuku ni. Dia panggil kata buku dia menghapuskan rakyat. Hapuskan rakyat siapa? Rakyat Palestin. Dia akik kepada mahkamah dunia. Maka disokong oleh Malaysia, Indonesia, Turki, Saudi Arabia, negeri Arab ke 3-4 buah pun tak sokong hak yang akak saat ini. Tapi tuan negeri sendiri tu siadik, tak ada kata perkara, tak ada kata sepatah buk Mahmud Abbas tu, tak ada kata perkara buk, tak ada sokong, tak ada kata buk. Buat Amerika kata duk dia sungguh. Dan nak kata sepatah, takut dia mau cabut kesi. Tu nak ayat kata khianah sama saudara. Betul Nabi kata la yadurruhum man khazalam, tidak mudarat siapa yang mengkhianati dia. Waktu tu orang paling rapat sekali dalam guna presiden negara. Presiden negara orang Israel dok bunuh rakyat Gaza. Kalau dok bunuh Muhammad tak apa. Dia tak kata gapo pun kerana parti sama parti. Ya kerana parti sama parti. Ni dok bunuh rakyat Gaza. Geno membunuh rakyat Gaza sepatah tu tak apa dah mengata. Kenapa mu dok bunuh rakyat? Orang tak ada senjata, dok bunuh apa budak, dok bunuh apa orang tua. Dia boleh kata lagu tu tak apa dah dok dah senyadik, tak ada kata kalah bok. Allahu akbar. Kau ni yang paling dahsyat sekali bagi umat Islam kita sekarang lah ni. Nah, patutlah ni tengok mati banyak tu budak. Orang hendak tolong belarak kepada Islam sekarang lah ni siapa? Leh, orang Europe. Dulu mula-mula berlaku, saya pernah mai kecek kali sini. Mula-mula berlaku tu, siapa? Amerika mari selalu dah. Tak apa. Mungkuat kok nak buat lagu mana kepada kok Gaza. Mari di sunar gapo ni angkrik mari. Ha. Muak lawak gapo ku sokong. Mari Itali pun buat lawak ku sokong. Mari Spain pun lagu tu, mari Holland pun lagu tu, mari Jerman pun lagu tu, semuanya bakal sokong. Leh, siapa ke Australia semua bakal sokong belaka. Maka learningnya tu nak ayat terlepas pada belarak. Kuat, rakyat duk belarak, sampai kau rakyat tu murih, sampai rakyat tu pecah rahsia, kata siapa kau Yahudi. Lepas tu, apa kau tujuan Israel duk bunuh rakyat Gaza sekarang lah ni. Boleh pecah rahsia hak ni, tu buat pakat belarak tu habis, pakat belarak. Boleh belarak banyak doa saat ni, tu rakyat duk belarak. Sampai ke Scotland, nak hantar senjata pergi pada Israel. Rakyat yang pergi belarak di pelabuhan, pak duk muak senjata lagi sekarang, tak pergi. Jangan pergi, mung tak pergi. Belarak situ lagi. Lepas tu, East Australia hantar senjata lagi. Pakat Holland dah hantar senjata. Denmark, Belgium, semua pakat dah hantar senjata. Rakyat dah pergi belarak. Maka JM pun tak boleh nak. Moga, begitu baik natijah kata Israel ni bunuh sungguh rakyat. Bunuh rakyat. Amerika lagi lari Israel. Jaga katik, strategi mu. Mudah bunuh rakyat saat ni ni. Lama politik mu apa?
Lah, dia tak dengar. Dia bedil juga, bedil juga. Lah, jadi lah ni dia. Jadi semua orang satu dunia tahu lah kata Israel itu bukanlah nak hamah-hamah dak, bahkan nak wazak. Nak segalalah wazak, patut nak bunuh fabih rakyat Gazah ataupun nak hamah fabih rakyat Gazah daripada Gazah. Orang satu dunia apa tak kenal? Kenal saat ini Amerika pun belarak. Habis akhirnya pun belarak. Jerman pun belarak. Siapa kau hak ni buat tubik hukum 5 tahun kalau mau belarak. Hak ni cabut kerja. Tak ada dah kira apa. Dia pun tak padu kau undai-undai hak tubik. Nah, jadi pun sampai setara tu saat ni ni. Buku dah jadi saat ni ni. Jadi kajak apa kau unduk? Lalu Australia dulu. Tak silap. Jadi ah, jadi nampak zahir lah dulu baru ni kita kira kata Israel itu nak mempertahankan dirinya daripada serangan Hamas, tapi hari ni nampak kok lain. Sebab apa? Sebab orang pakak buat tubik. Pastu dia dengar Allah kata-kata ulama ahbar. Lah ulama Israel Yahudi saat ni nya, wayak kita kena hapus Gaza. Kita kena bunuh habis orang Palestin. Kita tak kira budak, orang tua, semuanya deh, kita kena bunuh habis. Kerana mereka tu satu hari jadi seteru kita. Kita kena bunuh Fahabit. Jadi demo duk kecek lagu tu saat ni. Lepas tu, media. Kecek setengah semenit, siapa habis setiap dunia? Lepas tu, dalam TV dia demo boleh tengok. Walaupun TV Europe, TV Amerika tu tak suluh. Tu sedih. Duk suluh kebaikan Israel. Nah, tapi ada TV Jazirah. So. Al Jazirah saat ni, duk sebar kejahatan Israel. Nah, panggil kuat Israel kecek dalam TV dia gini, tekel masalah gini. Siapa kau orang Europe saat ini? Aku tengok ada Jazirah. Aku tengok ada Jazirah. Aku tengok ada Jazirah. Ha tu tu gak. Kuat dia kata, "Oh, Jazirah bahang kuat peratan kuat nak kuat presiden gapo gini bahang." Nah. Ha tu. Kalau bahang tak apa kita hantar orang UNG, orang kesihatan lagi, orang gini lagi. Pakak demo pakak lagi tengok pak, demo kita akak sendiri. Patut pakak takak live show. Ya tu, tak ada air tidak boleh ditanggung sama sekali. Berat sungguh. Kalau tak ada orang masuk, maka human rights, free kemanusiaan di sini tidak ada. Situlah, pakak pecah dalam dunianya. Pakak beberapa negara lain ni, pakak undur. Sampai ke Amerika sendiri pun, mularalah. Mularalah anak tinggal anak yo ni. Nah, anak hero yo ni. Kau yang saya kali ni, Israel ni. Kok ya tane tu. Orang panggil tu lagi tane makrai dalam negeri Arab ni tak ada dah lagi pocok makrai ni. Israel ni satu makrai untuk kenak negara Arab dan tok sewi Islam kemai. Tok tu hop sakal itu jual hari motor Israel nya. Lah, patu pakak bo berlaku Hamas serai baru ni nya, pakak mari habis tu kerana gapo? Kerana takut tane me hok de makrai hok dia ni dicabut oleh mana-mana. Lah, hubak Gazah tak ni nya. Dan cabut waktu gak syiak lah. Moga tujuan ada meletak Israel saat itu sebagai nyakit makrai dan nanti dak ujakit gi kok tu gi kok ni gi kok ni kok ni. Jadi masalah dalam negara Arab semuanya dengan sebab nyakit makrai Israel nama. Lah, itu syaratan, mana nyakit makrai Israel. Patu dia dak takut dia mau cabut makrai ni tubik gak? Islam kembali semula lah. Moga asah dia letaknya, kita kenawi pecah negara Arab. Kita kenawi negara Arab semua tu tak maju. Kita kenawi dengan Islam tu tumbuh. Hak itu juga, hak yang besar. Jangan wi Islam masuk dalam Europe. Islam masuk kok lain. Eh, tak ada masuk kok ni pun masuk kok lain. Tengok Islam tu maka masuk. No. Bahkan dengan sebab serengih hak ni tu, beberapa banyak daripada orang dunia ni masuk Islam. Pakak nak kena Quran gapo Allahu Akbar. Banyak benar lo ni. Nah, tu sini saya nak ayat kata mereka ni usahalah buat lagu mana pun tak jaya. Nak buat. Siapa ko? Learning ni walaupun mereka tu tubik kecek secara mana pun suk-suk deh belengkan mari semula menteri luar Amerika mari di Israel deh kata demo ni learning. Jadi di sisi strategi gapo ni itu di sisi politik strategi ya mana kepentingan strategi tepat saat ni nyo eh bagi panggil kata hancur dah mung dengan seluruh dunia masalah politik hok mung nak letak untuk nak kuasa Israel semua ni juga hancur juga di sisi pandangan dunia sebab gapo sebab membunuh rakyat ya kalau mung dengar tu rakyat dulu percaya tu Biden ni rakyat hok akhir sekali jumpa dengan Netanyahu Nata Biden pun ngaku lalu ni tu. Dan aku kata tak boleh nak buat apa dah. Israel itu melampaui.
Benyamin Netanyahu, Presiden Israel, dia duduk kacau buat lagu tu. Itulah aku mana pun yang kalah juga Gaza saat itu. Dia takut dia masuk gaul. Kerana dia takut dia masuk gaul. Kerana kejahatan dia banyak. Kerana dia kena jatuh Presiden. Dia jatuh daripada Nayuk. Dia tak boleh jadi Nayuk. Cerak dia masuk gaul. Baik tu dia duduk kacau buat tu. Lepas tu, dalam buat Israel sendiri tu, dalam sepah dia tu, balah, gocoh, gomoh. Dia gomoh sama kuat dia. Kena buat lagu ni. Jadi jatuh nama kita. Kena tengok. Yahudi duduk di Australia nak duduk tak selamat. Yahudi duduk di Belgium tak duduk tak selamat. Yahudi duduk di dunia mana pun tak selamat. Jadi tak selamat habis lah. Nah, tak selamat habis buat dia. Jadi klik pada asal masa Hitler dulu. Buat dia. Klik kepada masa Hitler dulu lagu mana? Hitler dia kata, kita kalah perang dia dengan sebab buat Yahudi. Mana tak kita kena kutih habis dengan Bonifam. Tugak buat dia pakai selerok dalam Europe lari. Lepas tu, nak pergi duduk dalam Europe lain. Tak ada nak nak kau Europe tak sih. Nah, saya ingat dulu kata, buat dia semua tu, Europe tu hambat buat dia mari duduk di Israel kerana benci kepada Yahudi. Dan benci kepada Yahudi. Jadi loninya, kuat dia tu duduk bimbel, takut Yahudi tu lari semula pula, duduk dalam Europe pula, tak boleh duduk di Palestine. Baik tu kacau duk kacau bui senjata kepada Israel, suruh bui menang perang ni. Nah, kalau lah kuat dia kalah, ataupun kuat Israel ni, boleh hambat kuat Yahudi tu baik daripada Palestine. Nah, setelah kuat dia klik ke Europe semula. Bahkan loning tu, hak ada pasport dua, hak ada pasport dua, pakak pergi klik ke Europe habis dah. Loning 1,700,000 orang dah pergi pakak pergi. 1,700,000 orang dah tubik. Buat yang ada 9 juta yang ada Israel. Jadi loning tinggal ada 4 juta 3 lagi. Boleh, ada 4 juta 3. Tubik dah 1,700,000. Nah. Nak ayat kata, beratlah kuat dia. Ahli Palestin tak kira dah. Dia kata, aku tak tubik dah. Aku mati sini. Aku beranak sini, aku mati sini. Kita tanyalah budak yang mau 3 tahun. Dia bayar lagu tu boleh. Eh, dia bayar kata, aku tak ada nak pergi mana dah. Aku nak duduk sini. Aku mati sini. Kalau pergi duduk pada rumah, saya sedek. Kalau aku duduk sini, kuat nak duduk adikku saja ni. Kuat mati, mokpok belakang. Nak anak yatim supaya dengan aku belakang. Budak 10 tahun jawab lagu tu boleh. Eh, tu nak ayat kata hebatnya. Lepas tu, keadaan perang loading tu, tahan Israel saat ni tu, kalau nak kira tolik mati tu kan, sedap jugalah kuat dia tu. Nah, mati banyak jugalah. Orang panggil kata, ada hak mati sampai ke, mengikut hak, kalau kita dengar hak berita Israel ni, dia kata baru mati sikit lah. Ya. Tak sampai 2,000 orang. Okay? Nah, tak sampai 2,000 orang yang terkuat tahan yang mati. Nah, tapi kalau tengok berita hak tahan yang sendiri royak, kuat yang mati duduk dalam 1,000 orang. Tahan Israel mati 1,000 orang. Hak sakit saja tu 10,000. Hak sakit. Patu hak gila, hak gila, hak kena bekek otak. Banyak mana? Daripada kuat Yahudi saat ini. Nah, tu. Siapa ke? Israel tu kena panggil klik. Tahan hak lama satu. Dalam Israel. Nah, tahan lama satu. Wa nukbah. Panggil klik 5 alwiyah. Panggil klik 5 bendera ni. Dalam 30,000 orang. Panggil klik. Panggil klik saat ni klik rumah tu dah. Buka disko decok kot dia. Yang mujur boleh klik. Tak ada duduk lain pada perih. Nah, yang terkuat dia tu. Giduk dengan paksa. Dia panggil. Hatta pula masuk 7. Hatta masuk 7 saat ini. Hatta klik juga 7. Kalau yang 3 ni. Hatta Israel sikit lah. Lepas tu hatta siapa? Okay. Hatta aku buat beli lah. Hatta aku buat beli. Nah, setiap. Agapa ni hatta aku beli ni ke apa? Ya tahan Fransik yang beli ni 4,000 orang. Okay. Tahan Amerika 2,000. Lepas tu ada tahan Sepi, tahan Itali, tahan Thailand. Bukan tahan tak. Orang panggil kata apa? Hak yang beli ya. Yang beli orang suruh pergi perang. Tapi hak biasa yang ditahan. Tu yang beli. Mata lah ni tepuk ni masuk. Lepas tu baik nak tijah lagu mana mati. Tahan Israel mati 1,000 orang. Tahan Amerika kuat Maris mati 2,000 orang. Tahan hak Itali mati 94 orang. Tahan tu mati banyak tu. Tahan tu mati banyak tu. Banyak benar mati. Tu. Jadi satu benda yang membawa gerung kepada kuat dia. Jadi takut dah pula kuat dia. Jadi satu benda yang menakutkan kuat dia dah pula.
Nah, naik bala atas kuat dia dah lehal masalah. Bila ni kuat ni mati dah pula. Seolah-olah telah ni kuat dia pergi duk kambuk, duk tanik, duk apa, duk gali kubur sendirilah. Nah, duk gali kubur sendiri. Dah lehal keadaan, orang panggil kata mereka tu, duk dah lehal keadaan yang paling takut sekali. Nah, orang panggil kata, hak ni hak masa 83 hari. Nah, alat senjata kereta gebar, kecil 825 uti. Lepas tu ni 97 hari lah ni. Nah, tu. Jadi 825 uti saat ni tu, kalau kira kata ada 4 orang, 8 orang suntik kereta gebar, berapa orang dah mati. Nah, lepas tu, hak duduk dalam kereta tahan, hak duduk dalam kereta kerok. Nah, hak dia duduk dalam perhimpunan, hak sekali lepas pergi pun mati 40. Dan 60 orang mati. Ya belana tu benar berlaku lagu tu tu. Ada. Dia kata kuat Israel mati 8435 orang. Ha ni hak berita tahan dia. Kuat Fransik mati 902 orang. Dan kuat Amerika mati 1385. Kuat Angkrik mati 79. Kuat Itali 48. Kuat Murtazikoh hak makan upah lain saat ni 62 orang. Nah. Jadi kok dia di kubur kok dia lah situnya. Tapi kok dia tak tinggal sutih buk kereta gebah tu sutih. Boy tak tinggal dia hegat buk kelih boy. Dia buk kelih boy. Dia tahu kata kalau tinggal situ mek demo ni hidup kelih. Lah dia mek besi kok ni. Dia mek besi awak kau lain. Ha tu. Dia hakuk buk kelih boy. Siapa kalau ni orang panggil kata matbah adababat dapur kereta gebah. Nah, tu buat dia buat klik. Dengan kereta sodok lah, dengan kereta gampang tu. Semua tu tu dah. Kereta sodok yo tu. Kereta sodok jarafah tu. Hodok sakuk punya tau. Hodok sodok kubur gampang gini tu. Semua tu tu. Kereta sodok sutih tu $1,200,000. Sutih. Cumi tu benda tak masuk. Tadi ahli asing tu. Hacau lembur. Kereta gebar Mirkafa tu ia buh besi fulaz besi hok pula tebuk tak masuk nepuh buah bedek tamadan dia ngecip pah 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 tamadan ya. Tapi bedek aliasi kena pah nyalo hok tu hok paling hebat sekali pelik bagi kuat dia tu dia tekuk pada palo ya tu palo hok tempat duk hok bedek duk musing tu dia kata situ tu kalau bedek tak pecah lah tapi hok kena situ hok duk bih kereta gebar. Dia kuat risau buat plastik duk benda tu. Ha tu. Jadi sini ni nak ayat kata berat benar. Ha tu. Siapa kalau ni itu kuat yang nak naik kapal tu bear hak ni tu takut. Lah kalau dengan helikopter tak wani nak pergi dulu dah. Yang pergi dengan helikopter tu tiga utik jatuh. Lah mana tadi morning ni ku Ahmad ni ada senjata untuk alat perkara-perkara ni. Lah sebab Israel ya tak tahu. Ha tu. Sebab tu lah ni yang guna laut. Lah ni yang guna laut. Kapal laut dok lalai tu dah berdiri naik darat grung grung grung. Sengah pendapat kata kalau mengikut berita Rusia dia kata kapal laut Amerika dok dalam laut tu dok lepas mari. Ni kapal laut tu tubik girah. Kapal laut Amerika hok dok dalam laut putih tu pakak tubik girah, tubik girah lah. Tubik daripada laut putih kelik kepada tempat dia semula di Amerika. Israel kata, "Gena tinggal ni gena gi apa?" Pakat giro dan pakat tak siro insyaAllah ta'ala dan pakat tinggal yang belakang insyaAllah jadi wah gerbek kuat ahli Gaza insyaAllah ta'ala kuat Hamas pula kuat Israel saat ni no. Kerana Amerika pun rakyat tak anumat mizaniah orang panggil kata modal untuk beli senjata untuk Israel. Jadi kuat Europe paling takut benar tu lah ni tu dalam hak keadaan dia saat ni no. Tu jadi nak ayat kata kuat hok dok belarak tu. Orang hok dok belarak sana. Ya akik derok, ya akik pai gapo. Dia kata kuat kamu hai Israel tak boleh mengalahkan, tak mu kuat mu tak leh nak kalahkan satu rakyat yang mengetahui kata mati tu bukan penghabisan. Bukan penghabisan problem, bukan penghabisan masalah. Mati sak ning tu. Mana tak matiku ada orang lain pula. Sebab tu ada seorang yang kecek yang kata bagi ahli Gaza terutamanya buat yang pergi kata kiadah ni ada tiga kiadah makna kata ketua ni pekat ketua ni ada tiga. Pertamanya kiadah yang di apa yang dilatihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun yang dididikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti para anbiya
sepanjang para anbiya, sepanjang Nabi Allah SWT kata kepada Nabi Musa, wastana'tuka li nafsi, aku buatmu untukku hai Musa, aku buatmu untukku hai Musa, wastana'tuka li nafsi. Sebab tu didikkan Musa kecil-kecil saat ni tu jadi orang yang hebat, orang yang gagah, orang yang paling tinggi sekali. Yang keduanya, qiyadah bentuk berpengalaman. Duk dalam medan lama, duk sekali dengan aku qiyadah darong dia ada gapo gini tu dah. Pakak boleh mauhibah we panggil tu, boleh kepandai qiyadah dengan sebab duk di bawah kuat bijak saja. Nah, bayar duk bawah ni saja tu, pakak ya boleh pekak ni. Jadi bayar boleh pekak ni saat ni tu, pakak pandai belako kerja. Kerja qiyadah tak ni ni. Pakak pandai jadi ketua, tapi tak berebut. Kerana ya biasa duk di bawah taat. Nah, ia duduk di bawah, ia biasa duduk di bawah taat, taat kepada ketua dia. Nah, dia tak berebut, muka dia kena. Lepas tu, dia kata, yang tiga dia lagu mana? Nah, dia kata, hak rasa qiyadah ambil peluang. Saya ada qiyadah ambil peluang. Kalau ini qiyadah politik, ketua politik hak ambil peluang. Tengok orang belarak, masuk tik, orang akik jera, yo, khabar kecek bandar sikit, orang akik perang naik. Berpilih calon, buat boleh dia. Tu, tak ada baca kerahmuk. Lepas tu, saya duduk dah. Ah tu. Tadi tengok ni duk bagi gon ni duk bagi gon tu orang dak apa dah wah baik ni. Pilih pak jadi pak ada kalah buat arah panas kalah buk. Ha tu dia panggil kata ahli politik yang ambil peluang. Peluang orang susah ya gi. Peluang orang buat gapo ya gi. Ya gi ambil peluang. Hak tu dia tu bukan ketua. Ya kata hak Palestin ni hak yang kedua tu. Dua yang pertama, yang kedua. Nah, matilah qaid mana, matilah ketua mana. Kerana gapo? Kerana mereka bunuh ketua rang apa ni naib ketua Hamas hak duk di Lebanon. Dah. Saleh Al-Aruri. Dah seorang qaid yang mana dia tu orang yang hebat duk di Lebanon, Israel hantar drone dia bedil rumah dia. Bedil rumah dia saat ni ada seorang Jepun. Ada seorang Jepun dia kaji dia kata. Dia kata mau tengok rumah ni molek. Bekah yang dari Israel dia berdiri rumah tu dah. Rumah berlapis. Tapi yang dia berdiri dia mau duduk tujuh orang tu dah ada dua lapis. Lapis pertama, lapis yang tinggi, lapis yang bawah pada dia. Nah, benar tak ada punuh sikit bu. Tak ada punuh sikit bu. Hak punuhnya dalam bilik, dua bilik tu yang punuh. Nah, orang Jepun dia kata apa? Dia kata Israel ni ada alat yang boleh peting. Nah, siapakah bilik tak runtuh? Nah, tapi dengan sebab tujuan dia jahat, dia tak guna masa, dia tak guna senjata ni dengan rakyat Gaza. Dia ada guna bang bengong. Dia ada arak panggil kumpulan al-Ghabiyah. Nah, bang bengong dia panggil. Bang bengong ni lagu mana bang bengong? Bang bengong ni kalau lepas pak kita ada kena kontrol apa. Kalau dia jatuh bak juga tak kamu habis mati habis. Kalau sekeliling dia tu, kalau sekelo habis mati. Nah, tapi seorang Jepun dia kata, ni nak ayat kata, jahatnya Israel. Saya baca pak, saya cengau, dia kaji dengan bahasa Angkrik, dia kecak bahasa Angkrik, dia translate, ada orang translate bahasa Arab. Nak ayat kata, dia ada alat untuk senjata, untuk berdiri, siapa boleh, siapa setara tu. Kenapa dia tak dicari, kata, kuat qiyadah Hamas duk mana, dia tak gerbong, lebong-lebong lagu tu. Mana kata, dia nak hapus ayat Ghazah tu, weh habis. Ni pendapat orang Jepun ni. Nah, bukan pendapat orang itu dah, pendapat orang Jepun. Tu. Jadi, yang dibunuh Saleh Al-Aruri saat itu, dengan drone dia tu mati 7 orang, semuanya qiyadah 4 orang. Apabila ditanyakan bagaimana dengan qiyadah mati, dia katalah, yang terkuat kita jangan duduk tok situ. Dia orang panggil tu harakah perjuangan jihadiah ni, dia tak boleh duduk situ. Dia kata, mati seorang saat ini, mati, tiadah mana mati pun. Bahkan tiadah bijak sekali tu, dia cita-cita nak mati dulu. Dalam Islam. Dia nak cita-cita nak mati dulu lagi. Kerana dia susung tu, sesuka tu dia boleh hebat-hebat. Boleh jadi orang ada bawah pada dia tu, susung lebih tinggi daripada dia lagi. Kalau dia mati. Ni kalau dia doktor, dia mau nak jalan-jalan. Dia mau suruh dapat tu, show. Dia mau show boleh hari, dia tak nampak. Kok hari saat ini? Tapi boleh mati syahid pak. Orang lain hai boleh ada hak yang nak buat tu lebih besar daripada orang hak mati tu syahid lagi. Nah, sebab tu deh hak ni orang panggil qiyadah bentuk berpengalaman duk di bawah qiyadah lain, duk di bawah ketua lain.
Tu. Sebab tu di sisi kuat orang Zah, kuat Hamas, kuat Palestin, dia tak ada bimbega pun mati nak mati banyak mana pun. Kerana orang lain hak sebab tulah ya. Lah sebab tulah ya. Lah semua hak duduk di Qatar, hak duduk di Turki, hak duduk di Lebanon, hak duduk ada di Malaysia, semua saat ini terbuka dada dalam Indonesia agak hari ini. Dia mau mari bunuh, tak ada masalah. Apa kita? Mati-mati. Mati syahid. Hanya perannya kita, kita duduk luar negeri. Dia mau duduk tuduh kita. Kata, oh tu ada sedap, ada kecek ada. Bini, anak duduk dari hotel 5 bintang. Dia mau duduk mati lapar. Padahal dia mau duduk 5 bintang ni. Bukan duduk saja. Dia pergi cari tulungnya kau tu, pertulungnya kau ni, pertulungnya kau ni. Tu. Sebab tu bila ditanyakan bagaimana dengan kuat syiah duduk tulung apa gini. Dia kata, kita kena pahal lagu ni. Dah ni yo kecek ni dah. Ya tak kita kena pahal kata kita orang kena soleng lah ni. Kena soleng, kena tinah, kena bunuh dok dalam keadaan lapar. Marilah orang mana tolong pun kami terima belako. Marilah orang mana tolong, orang kafir mana tolong, kami terima kerana kami dok dalam keadaan kena soleng. Orang mari nak tolong, nak melepaskan kezaliman ni ahlan wa sahlan, tak kira siapa. Dia mau jangan duk baca kata kita ni pergi terima orang-orang terima siapa ke akidah dia, siapa ke terima ke fikrah dia. Tak. Dia kata tak. Eh, aduh. Kalau nak tengok tu, hukum isti'anah dengan orang kafir. Minta tolong orang kafir dalam peperangan. Saudi Arabia minta tolong Amerika nak merdeka Kuwait daripada Saddam Hussein. Siapa pun tepik fatwa lagu tu. Padahal negara selayak Belanda, Pakistan dok doh negara nuklear. Boleh tahan yang mari nak tolong bodoh merdeka nak perang dengan Saddam Hussein kata. Kenapa dia tak terima? Leh, ah tu, selalu nak kira lagu tu. Atau dia mau hukum dah kita. Kita dah habis sutrek kena tibuk dia mau tak ada siapa tolong. Islam saja habuk tak ada tolong. Mari kuat Syiah tolong. Orang dok ayat terkuat kita di Syiah. Leh, mari kuat nak tolong. Kristian tolong. Kuat kita di Kristian. Mari orang dunia pakak belagak sutai dunia. Tu tanda kata Hamas tu orang yo. Jadi ikut nak tak hukum. Nah, dia kata hak tu terang kata orang bukan itu dah orang khianat. Orang khianat. Aduh. Jadi kita kena pergi situ, dia kata kita kena zalim, dia kena tibuk, dia kena gapo. Dia mau mari kita dah kena godel bin-bin dia. Dia mau ikut tali lari. Kok saya lari mau buka Islam. Lagu tu. Gak mati dok situ. Dok kata. Kenapa dia mau duduk baca siapa kau kita terima akidah demo lah, terima fikrah demo lah, terima ajaran demo lah. Jadi gebaca melampaui. Dah melampaui. Jadi teruklah situ tu. Tu. Sebab itulah nak ayat atas sininya dalam peperangan yang dok berlaku di Gaza sekarang itu boleh menzahirkan segala-galanya. Segala-galanya benda yang batil dengan yang al-haq. Nampak sikit-sikit. Sampai hari ni ulama hok dok kata tak leh harai kafir sampai tolong Gaza. Ya belana. Aduh, pakak sokong Israel ya belana. Lai pakak sokong Israel. Aduh, tulis pak mari. Minta ada Israel tu fabi-fabi bangak-bangaklah. Lai kuat Gaza dak ni tu. Bo lepas pada sudah perang suruh kok hantar duit. Suruh kok hantar duit. Lah ni Presiden Amerika dulu, Tony Blair. Tony Blair lah ni dia pergi di Israel. Tony Blair ni bapak syaitan lama satu dah. Bapak Maisun. Orang panggil kata Freemason ni. Freemason ni satu gerak ke Yahudi. Hak mula-mula sekali dia timbul. Dia mereka ni lah duk susung dunia sekarang lah ni Freemason ni. Lalu dia nampak kata, ha ni dia nampak tak Israel nak kalah. Tony Blair pergi lah. Tony Blair ni bapak Maisun dah ni. Bapak Maisun ni dia panggil tu satu organisasi yang besar sekali dalam dunia ni nanti dia susun jatuh tek. Ni dia nampak kata Israel nak kalah lah, dia pergi di Israel lah ni. Dia pergi di Israel saat ni dia cara nak ukar lah ke mana. Lepas tu dia wik, lepas tu tubik nanti dia kata mungkin kita ke negara Arab semua saat ni ni suruh tukar Hamas terima perdamaian. Nak damai Israel. Panggil kuat Hamas, kuat jihad, pergi damai di Mesir. Di depan sisi. Sisi orang yodoh. Pergi damai lah ke mana? Pergi damai, kata, minta kepada Hamas saat ini, tahu senjata semua. Lepas tu, Gaza saat ini itu, suruh kepada KJR Israel. Damai apa lah kata?
Ada. Jadi suruh Hamas sahut senjata dan orang panggil kata kerajaan keamanan itu suruh kepada Israel. Melarang ayat Israel panggil hukum otonomi suruh kepada kelahum kepada Israel. Maka mesti nanti cara. Hamas kata, terima kasih. Kami akan pergi sampai akhir. Pelik. Beda ada adik perkara. Nah, ada. Lami kalau bolehnya Benyamin Netanyahu tu nak we boleh juga damai sebulan ataupun 10 hari. Hamas tak sah. Kalau mu nak berhenti perang, memberhenti semua. Nah, memberhenti semua mu undur geduk pada setara 48. Itu 48 ha. Setara 48. Setara 48 22% daripada negara Palestin duduk kat Israel. Hak asah hak UN we hak mula-mula sekali. Nah, patut bila ya nak terima? Nah, baik Hamas pun tahu kata dia tak terima. Patut Hamas kata, tak apa mu tak terima kita apa eh. Eh, buat yo pun duk penipal lah ni. Eh, amuk modal orang dunia pakat tak sedek tolong ni. Nah, tu, pakat presiden pun siapa kot sunar Alexi saat ni tu, hak angkrik saat ni tu, mahkamah duk sap suang dia dah. Geno mung kata lagu ni. Geno mung kata geno mung sokong Israel dok bedih budak orang tino orang tua. Mung sokong lagu mana? Adakah kata-kata muning mung gitu jual kata mung nak peracurkan habis rakyat Gaza? Dok. Dok pakak dok semata tu dia kata lawan itu. Hanya ku ayat tu yang aku ayat tu mung bedih sekarang jatuh ya. Tak ada kata suah puh bih dok. Kerana kalau tetap hukum ni, kata ni, hukum dia kata dia izin hapus habis lah ni, ni cabut dia nayuk tu. Kaya kan, dia mungkin dia salah dengan undang-undang dunia. Lepas tu rakyat tu suruh hukum di atas presiden dia lah ni tu. Pahal duk belarak tu. Kerana dia sokong untuk menghapuskan sebuah rakyat Gaza di Palestin. Hak di Amerika pun belarak lagu tu. Hak di Afrika pun belarak lagu tu. Hak di Kanada pun belarak lagu tu. Semua pakat belarak lagu tu. Siapa kah learning duk belarak suruh Hamas setantu Israel daripada angkrik. Kerana setantu Israel apabila ditanya ke lagu mana ha orang Gaza duk di sana tu. Aku yo kata aku sokongnya deh kerajaan aku tu fabis tak ada tinggal sore habuk. Siapa setara tu? Fabis tak usah tinggal sore habuk. Patut nak kata gapo? Mana tahu niat buat yo tu jahat dah. Dalam nak menghancurkan Islam. Strike. Lepas tu, marilah pendapat kuat ulama dia pun kecek ha masalah ni. Sehingga ulama dia sendiri pun dan Yahudi hak pegang dengan asal Taurat, dia tak sih kepada negeri Israel. Dia nak negeri Palestin. Nah, dia kata dia nak negeri Palestin lagi. Palestin terima dia boleh duduk seni. Dia boleh pergi sutir ke mana-mana tempat, dia boleh pergi berlaku seni dia. Tapi lah ni nak pergi mana tak boleh. Dah, kau tengok tak apa ni Yahudi. Yahudi ni jahat gini, mau bunuh orang apa gini. Nah, jadi tubik natijahnya akhirnya Israel itu dia tak ada ambil pengajaran apa yang Hitler buat di atas dia. Dah, Hitler bakar buat dia. Maka lah dia bakar ahli Gaza. Dah, maka orang bakar nak makan dia semula dah lah. Bakar bawa nak makan dia semula saat ini, sepanjang Hitler dulu, sup Hitler bunuh diri. Hitler tu Jerman hak bunuh Israel tu bunuh diri juga. Patut ni Netanyahu pun boleh jadi bunuh diri dan insya-Allah taala. Pentingnya nak kata Gaza saat ni tu menang insya-Allah taala. Tak menang hari ni ke esok ke. Apa tu ataupun dia menang dalam syurga kok dia ke. Tapi pentingnya kalaulah Gaza tu dijajah oleh Israel ambil habis. Kerana lawan itu dia tubik dia tinggal di utara saat ni tu jadi luar lawan itu. Dia buat tubik tahan dia, rumah nak ada dah tempat duduk. Orang Palestin pakat dia nak klik dah. Bawa nak klik pak siapa tempat dia mau supik ni kuat Israel dia bunuh. Tak boleh klik juga. Jadi situ tu tak ada kuat Hamas dia berdiri dengan kuat Israel. Dia lepuk kuat dia nak mati banyak mana situ lawannya. Jadi kuat dia tu kalau boleh di utara tu saja pun tak apa dah lawan. Kira kata menang dah. Israel tu kalau dia boleh lek utara, lek selatan ni tak ada boleh lagi, tak ada apa dah. Kerana apa? Kerana kerungkang hak yang nak buat lorong air tu. Lorong air yang nak gali daripada Laut Merah, pergi kepada tubuh kepada Laut Putih tu, yang nak buat dua lorong pergi saat ni tu, boleh dah situ tu. Mungkin dia kena lalu di Gaza. Dia kena lalu lek utara Gaza.
Kalau boleh situ pak, dia nak buat pagar sini lah. Dia nak buat pagar di tengah ni. Dia panggil tu Syariah Salahuddin. Dia nak buat pagar sini, tengah sini kan. Jadi tinggal lek selatan sajalah. Lek selatan ni kan rakyat 2 juta 200 ribu nak duduk dalam jarak kayaknya 15 kilo. 15 kilo pak segi boleh duduk tak? 2 juta 200 orang. Cuba kita kaya nak duduk lagu mana. Sebab tu terpaksa mesti kena buka sinakwi kepada puak ahli Gazah, maka sini jayalah Israel. Dah jayalah Israel buat. Duk rasanya Palestin apa ni sisi pun mau tak apalah aku bukalah. Mugalah ni orang kaya belaka. Eh orang kaya dia duk main lagu tu dah. Nah, tapi lagu mana pun mengikut pendapat ahli Gazah dia takkan gi sama sekali walaupun dia membuat lagu mana. Berita yang terakhir lah ni ni puak Mesir saat ni tu duk belarak, duk belarak di Rafah, di setara saat ni tu duk tengah belarak suruh raja Mesir tu buka setara tu nak hantar makanan masuk kepada Palestin. Tapi setara mana nak jadi wallahu alam, kerana learning dia di setara tu dia ada satu tempat nama Philadelphia. Situ tu dia setara tempat boleh kereta masuk juga. Tapi belah ni ada tahang Israel, tahang Mesir. Lightning kuat Gazah. Tapi lo ni tahang Israel mari Israel ambil sini. Nak ambil di Philadelphia ni. Mana tu nak mak tahang Mesir gi lah. Kalau Israel, kalau Mesir gi kepada Israel sini, boleh lah. Ada tempat nak masuk. Jadi tahang Israel boleh kontrol habis khedah nak masuk. Khedah nak masuk saat ni tu, dia boleh kontrol habis lah. Boleh apa utik ikut yang nak masuk lah kalau dia buat lagu tu tu. Tapi dia rasanya boleh jadi Israel apa ni tahang Mesir tu sisi saat itu serah kepada Israel. Wallahu a'lam. Nah, tu ayat kata keadaan itu beratlah bagi apa ni ahli Gazah kita tu. Nah, insya-Allah kita tu jangan lupalah berdoa kepada Allah Subhanahu taala sebanyak-banyaknya supaya Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan kepada mereka dan beri apa panggil kata ketabahan dan ketetapan bagi kaum mujahidin yang melawan tahang Israel. Nah, dan kita berdoa kepada Allah SWT supaya Allah SWT beri kemenangan semata-matanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Allahumma syattil syamla al-yahud. Allahumma syattil syamla al-yahud farrag jam'ahum waj'al tadbirahum fi tadmirihim wa kharrib bunyanahum wa baddil ahwalahum wa qarrib ajalahum wa qta' a'marahum wa ashghilhum bi'ibadanihim wa khudhum akhadh 'azizin muqtadir. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي ويا ملاذي في كربتي اجعل ما نحذره ونخافه بردا وسلاما على أهلنا في فلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين كما جعلت النار بردا على إبراهيم عليه السلام. اللهم يا مزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصر المجاهدين في فلسطين وانصرنا عليهم يا الله. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا قوي يا عزيز. اللهم يا قهار اللهم يا قهار يا جبار اهزم الصهاينة ومن شعنهم ومن ساندهم ومن ساعدهم فإنهم لا يعجزونك. سيهزم الأحزاب سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع ويولون الدبر. اللهم لا ترفع للصهاينة وأوليائهم في القدس وفي فلسطين راية ولا تحقق لهم في غزة وفلسطين غاية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.